Ya, jadi tadi siang ya sekitar jam 12 itu memang anggota kami, anggota Reskrim melakukan penangkapan. Penangkapan pelaku curanmor. Jadi TKP-nya di Rungkut, kemudian kita tangkap kemarin tadi di daerah Darmo. Jadi kronologisnya itu pertama kali dihentikan di depan lampu traffic light kebun binatang. Nah, saat akan dihentikan ternyata pelaku tidak kooperatif. Pelaku naik mobil, nah, kemudian mencoba kabur. Apa putar balik lawan arah sampai ke Taman Bungkul. Sampai Taman Bungkul kembali ke jalurnya, kemudian terjebak lagi di lampu merah, akhirnya menabrak juga beberapa kendaraan di situ. Sampai akhirnya mobil sudah tidak berjalan, akhirnya baru diamankan oleh anggota kami. Jadi sempat ada tembakan peringatan seperti apa? Ya betul. Jadi memang itu tadi, karena memang pelaku tidak kooperatif, sempat kami keluarkan tembakan peringatan sampai akhirnya harus ditangkap paksa.